Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ariente. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Selamat petang menjelang malam atau sore ya. Malam dah. Soalnya jam 5 lebih. Di sini saya akan membuat video reading bareng orang tua saya, atau pengen jalan-jalan atau ke tempat wisata Grand Sabin Purbalingga daerah Cipaku. Kali-kali pengen main bareng orang tua, jangan sama doi terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin terus bro, pantengin terus, jangan sampai di skip. Tuh di depan orang tua saya, bapak dan ibu saya, pakai Vario 125 Techno. Kalau suaranya kurang jelas karena saya pakai knalpot SC Project impor titanium atau knalpot racing. Klakson pakai klakson Denso 2 biji. Suaranya mantul, bro. Tailing. Jalur kota ini ya bro, jalur ke arah Purbalingga. Nengono alonan den pak, pertelon, belok kanan. Belum tahu jalurnya bro, jadi pelan-pelan. Mau lihat map. Assalamualaikum, Mas. Grand Sabin, nopo lurus mriki? Terus pinter-pinter. Kilometer. Oh, nggih, suwun, Mas. Mohonin, Pak. Ayo, bro, benar, bro. Satu kilometer, bro. Oke. Gaspol tipis-tipis. Gaspol tipis-tipis. Gas tipis-tipis, bro. Sorry. Wisatanya ada persawahan nih, daerah persawahan atau gunung. Udah lumayan dingin, bro.
dingin. Pakai jaket pun tembus, bro. Udah pakai sarung tangan, dingin. Cuaca mungkin. Oh itu bro, kayaknya bro udah kelihatan lampu ramenya. Jalannya sempit bro, jadi kalau paprasan mobil sama mobil lumayan sempit, harus pelan-pelan. Oh ya, lumayan rame. Rame bro, Grand Sabin. Sampai bro, lumayan rame. Rame. Alhamdulillah sampai maghrib bro, biar bisa langsung sholat. Oke. Lanjut ntar bro.